Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mas Pur Ngapa. Oke, kali ini saya akan sedikit berbagi info atau sharing sedikit. Saya akan review sepeda road bike Bianchi Alu Hydro Bat 6000. Oke, bagaimana spesifikasinya? Ayo ikutin terus video saya. Oke. Oke, kita mulai dari depan aja ini. Kita shifternya kita pakai Shimano Tiagra ini. Shifternya untuk stangnya kita pakai alloy 6061 refractor course ini, guys ya. Ini kita pakai lampunya bawaan aja ini. Lampu saya beli sendiri terpisah. Untuk bannya, kita langsung ke bannya. Bannya kita pakai Zafiro ukurannya 700x25 set. Peleknya kita asli dari Bianchi Ed 470 ini. Poroknya karena ini apa namanya road bike premium, jadi ini masih frame dan forknya masih arumi atau aluminium. Ini masih arumi, semua arumi. Tapi walaupun arumi ringan, guys. Ringan, enggak kalah ini sama yang udah karbon. Sama ini untuk ininya masih sama refractor cross. Ini frame-nya. Tuh, ini tipenya alu hydro. Sadelnya ini saya beli terpisah, kemarin saya ganti. Ini saya beli sadel yang biasa. Ini masih sama refractor course. Ini ukurannya sendiri frame ukuran 53 cm, guys. Ya, ini ukuran 53 cm. Ini untuk kita ke gear. Gearnya kita juga pakai Shimano Tiagra. Gear belakang juga itu. Just gear belakang ada berapa ini? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 speed. Kita pakai 10 speed, guys. Ban belakang masih sama ban depan. Ini pelek sama Zafiro banyak. Ini tipenya, guys. Bianchi Alu Hydro 60. Ya itu, guys, sedikit sharing dari saya. Ya, sepeda ini saya beli seharga 5 mang atau sekitar 7 juta rupiah lah. Saya beli sama teman, ini termasuknya yang premium, yang harga standar, yang kalau udah karbon full karbon itu bisa sampai 50 juta ke atas. Karena budget saya pas-pasan, hanya untuk sekedar kesehatan aja, jadi yang beli yang biasa aja. Oke. Sampai di sini dulu sharing dari saya. Apabila kalian suka sama video saya ini, jangan lupa like dan subscribe channel Mas Pur Ngapa. Oke.